Oda ding mang male. Rasanya anjing. Banget. Ikan hiu makan tomat. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Lah sok. Ikan hiu makan tomat. Wala di kepala kasih debit. Kini ini balaha. Aku Dwi, aku Tanti. Kami dari Dwi Tanti Official. Makasih buat kalian yang udah klik video kita. Jangan lupa subscribe, jangan share, lupa share dan like-nya juga. Ini adalah video Q&A kita yang pertama. Oke, mau langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Kemarin kita ngumpulin pertanyaannya di Instagram. Ya, di Instagramnya Dwi Tanti Official. Jadi buat kalian juga yang mau tahu dan harus pantengin. Selain YouTube ada Instagram kita di Dwi Tanti _ official. Pakai _. Jangan lupa follow. Sana juga banyak postingan kita. Jangan lupa follow Dwi Ras juga. Follow Tanti 20 juga. Nanti ada di sana. Promosi kan. Jangan lupa subscribe juga YouTube aku. Ya. Nanti di link apa? Link. Link video bukan link. Iya benar link. Apa sih? Link video kita. Bukan, link YouTube kita. Iya, link YouTube kita ada di bio Instagram masing-masing. Nanti adalah di sini ya. Iya, ada di sini nih. Mana di sini? Sini. Kita mending kenalan dulu aja deh nama lengkapnya. Ayo, siapa dulu? Tanti dulu lah, Tanti dulu. Jadi, nama aku Tanti, TANTY. Aku tuh nggak ada nama kepanjang, jadi Tanti doang. Tapi bukan berarti pakai doang, jadi Tanti. Dik doang. Dik doang. Tahu nggak Tanti Dik doang? Tahu. Atau nggak Dik doang? Pakai doang kan namanya? Doang gitu. Kalau Tanti cuma Tanti aja. Lahirnya tanggal catet. Tanggal sebentar aja. 20 Oktober tahun 99. Jadi aku tuh masih muda. Ya. Kalau aku juga sama 99. Dari nomor. Nama aku Duyanti. Duyanti ya, DWIYANTI. Aku kelahiran tahun 99 bulan Januari. Catet tuh. Tanggal berapa? Tanggal 13. Jadi tanggal 13 Januari, nanti Oktober 99. Jadi kita bedanya 9 bulan. 9 bulan. Tapi sama. Ya ampun, ya jadi itu identitas kita. Terus langsung ke pertanyaan kedua. Nanyain umur ya, sama ya kayak tadi ya, kelahiran tahun 99 ya tahun 2020 ini kita berumur 20. Aku mah udah 21. Aku masih 20. Bentar lagi tapi 21. Menolak tua. Tidak mungkin. Terus kenal dari kapan? Kenal dari tahun 2017. 2017 aku pertama kesini, pertama ke rumah ini. Jadi gini loh guys, jadi Kak Dwi itu berawal, jadi gini awalnya tuh, gak awalnya sih, jadi Kak Dwi itu pacarnya kakak aku adalah Baus After Koma. Jadi mereka adalah pacaran, jadi Kak Dwi adalah kakak ipar aku tuh. Nanti ada muka air di sini. Iya. Kayak gitu, jadi kita mulai ketemu dan mulai kenal dari tahun 2017. Lanjutnya, next. Sejak kapan suka musik? Kapan teh? Teteh dulu. Kalau aku dari, kayaknya dari TK ya, dari TK. Jadi kakak-kakak aku di rumah dulu sering muter lagu slang. Jadi ada nih masuk nih lagu slang. Aku SD, itu kan kakak aku suka puter lagu slang. Terus mereka pada main gitar, aku lihat mereka kayak chordnya gimana gitu kan. Oh, di situ aku mulai tertarik buat kulik lagu gitu, dengerin lagu-lagu slang, terus musik. Ya, masuk ke musik lah, mulai dari situ baru mulai. Karena lagu slang sukanya. Terus dari kelas 5 SD mulai tuh ngulik-ngulik sendiri, ngeliat-liat orang lain main gitarnya gimana, cuman
chordnya kayak gini, terus aku liatin satu-satu. Tapi aku diem-diem sih, nggak itu gimana chordnya, nggak nanya-nanyain kayak gitu. Diam-diam nyontek gitu, tahu-tahu bisa. Diam-diam suka nggak? Aku diam-diam suka Kamsu. Sama Kamsu. Oke, kalau aku suka musik sebenarnya dari kecil juga, karena kan emang dari si mama, si ayahnya juga, terus masuk kakak aku juga kan emang drummer tuh, jadi emang dari dulu sering ngedengerin lagu, tapi dicekokinnya lagu-lagunya lagu-lagu metal gitu, lagu-lagu na Dream Theater Technic. Terus si mama juga emang suka nyanyi dulunya, ayah juga bisa main gitar. Tapi sebenarnya kalau dulu tuh aku tuh pemalu banget, jadi nyebelin banget gitu kalau misalnya nanti nyanyi jadi bikin gemes gitu orang lain teh, ayo cepet nyanyi mau tiba-tiba nangis, pokoknya benar-benar pemalu aja, nyebelin pemalu banget. Ya gini itu palu kak, itu palu malu kan? Jadi benar-benar ya benar-benar pemalu, tapi akhirnya memberanikan diri pas SMP baru mau nyanyi ke panggung sama om, sama si om di ayo nyanyi. Dulu kalau dulu tanti kan diri. Tanti mah silat. Iya, jadi dulu aku silat guys. Kalau diterusin mungkin sekarang udah jadi atlet. Kalau misalnya masuk ke SMP SMA juga aku tuh apa-apanya diringanin karena masuk jalur prestasi. Iya. Lagi di silat, bukan di musik gitu. Kan dulu pemalu banget. Jadi sukanya operator kita tidur guys. Tidur ah. Iya, jadi dari ya berarti sama-sama dari kecil ya. Dari kecil suka musiknya. Next, sejak kapan main gitar? Kalau Tanti mulai belajar gitar sih dari SMP, karena waktu SMP tuh ada ujian, kayak ujian perkelompok harus ya ada yang main gitarnya gitu. Tertarik lah, terus kan wah cewek main gitar, kalau dulu kan belum sebanyak sekarang ya. Jadi kayak cewek main gitar, wah keren. Tapi ya masih belajar gitar juga langsung mainannya chord, nggak bener-bener dari dasar gitu. Terus lagunya itu terus lagunya teh hidup ya dan mungkin itu apa sih tanpa Indonesia apa. Jaya, nah itu lagu itu terus aja lagu itu bener-bener. Tapi kan pertama-tama belum lancar kayak gini main gitarnya teh masih kaku, belum lancar banget. Cuman kalau pas awal-awal kan emang bener-bener baru mengenal. Dulu juga sebenarnya sempet tuh pas SD diajari nih, dikasih tahu, tapi apa ya, belum tertarik, belum kepo. Ini gimana sih? Masih cuman nih, ini tuh dikasih tahu ini chord D, tapi udah cuman yang paling cuman tahu. Iya. Jadi mulai kalau aku mulai main gitar dari SMP. SMP kelas 3 waktu ada ujian seni budaya. Barulah di situ. Oh, Teteh kapan? Tadi dari kelas 5 SD. Karena apa ya? Dulu saudara-saudara aku mereka main gitu ya, main bareng, aku diajakin main bareng. Terus giliran ada gitar, mereka mainnya bareng-bareng. Sedangkan aku gak diajakin. Dari situ langsung belajar main gitar. Terus sampai akhirnya aku jadi main gitar. Terus mereka gak main gitar. Oke, okay, next. Asal muasal Dwi Tanti. Nah. Jadi berawalnya Dwi Tanti itu kan kita mulai ketemu dari 2017. Terus karena sama-sama suka nyanyi, sama-sama suka musik juga, akhirnya kita mencoba untuk cover lagu ya. Iseng-iseng dulu sih pertamanya buat nyanyi di Instagram gitu cuma semenit. Ya cuma nyanyi-nyanyi aja gitu, nyanyi-nyanyi biasa. Tanti bisa suara dua. Wah Tanti bisa suara dua nih, kita bisa nyanyi tuh keren gitu. Saling ngisi. Tapi spesialis suara 2 dan 3-nya sebenarnya ada di TV guys. Jadi aku juga masih digaib gitu. Terus ya awalnya iseng aja, cuman nyanyi satu ref gitu ya. Terus Tanti masuk suara 2, enak nih kalau di video. Video. Buat Instagram aja posting cuman semenit. Nah, udah dari semenit. Itu 2017. Iya. 2017 ya? Enggak, 2018. Jadi 2017 kita ini kita ketemu, terus kenal. 2018 kita mulai cover lagu kan. Pertama banget tuh lagu apa ya? Di Instagram. Ya, lagu Sam Smith, Too Good and Goodbyes yang itu.
itu pertama banget, terus muka-mukanya juga masih aduh alah gitu. Karena seneng, jadi akhirnya kita sering cover lah. Asalnya juga kan masih di ini ya, belum dibentuk, masih ya, di IG masing-masing. Belum tahu belum ada namanya Dwi Tanti, masih ya. Masing-masing gitu. Karena kita cuman belum difokusin kayak sekarang kan, masih cuman kesenangan sendiri ya. Gitu. Cuman iseng-iseng gitu. Ya. Terus udah gitu adalah orang ya orang Lembang juga sama kayak ada acara 17 Agustus gitu, undang kita ngisi-ngisi gitu, ngisi-ngisi acara. Jadi 2017 kita ketemu, 2018 kita cover-cover. Terus 2019 kita mulai ada manggung. Belum ada corona ya. Iya, sebelum ada corona. Sebelum ada corona kehidupan teh apa? Berjalan dengan lancar, baik, terus seneng gitu ya. Orang lain apresiasinya bagus tuh, jadi ke kitanya seneng tanpa dibayar pun karena kitanya seneng. Ya udah, itu nyanyi aja. Terus akhirnya kita 2020 ya karena nggak ada manggung, karena keburu pandemi. Akhirnya kita main YouTube lah. Ya nyoba-nyoba YouTube. Bulan Maret kan udah mulai lockdown. Ya. Maret, April, nah dari April kita langsung bikin video. Ih, Dwi Tanti teh belum diiniin dibentuknya. Dwi Tanti dibentuknya tanggal 13 Agustus 2018. Catat kayak apa aja selanjutnya. Ada yang nanya asal-muasal apa? YouTube. YouTube. Asal-muasal YouTube Dwi Tanti karena kita berawal dari cover lagu. Dan belum dibentuk Dwi Tanti ininya channel YouTube-nya ya. Masih kalau waktu itu masih di channel YouTube-nya aku, Tanti Trilili. Jadi cover-cover yang berdua tuh ada di YouTube aku, tapi akhirnya kita memutuskan untuk bikin channel buat khusus Dwi Tanti. Khusus buat Dwi Tanti official. Akhirnya dibikinlah tuh YouTube-nya, terus yang ya awalnya iseng-iseng aja sih, kita juga masih meraba-raba lagu-lagunya juga ya yang kita suka aja gitu. Iya, yang kita suka aja. Kalau orang lain kan yang nge-cover tuh kayak lagi ini nih, lagi viral lagu apa. Kalau yang viral-viral paling kita bawainnya di Instagram ya. Iya. Dan belum sekonsisten ini, masih gimana kita aja gitu YouTube-nya. Pengennya konsisten gitu. Terus ada kejadian kayak gini waktu itu. Jadi ada salah satu video cover kita yang diupload di Instagram diambil sama orang lain. Maksudnya ya mungkin entah itu di-download apa gimana ya. Ya. Terus diposting di YouTube. Oh, yang itu yang indah yang kita di situ. Yang indah tak sempurna. Iya, betul yang itu. Ya itu tuh dicolong kan sama orang. Iya, makanya. Yang pertamanya kan kita bawain lagu Indah Tak Sempurna itu cuman satu ref, cuman seref doang. Terus ada yang nyolong upload di YouTube-nya di orang itu. Terus ketahuan lah kita. Ketahuan. Ini kenapa ada video kita gitu kan? Nah, dari situlah akhirnya ayolah kita bikin fullnya aja deh, bikin fullnya lah. Dari situ mulai manjang sampai sekarang deh, alhamdulillah akhirnya dengan support kalian juga akhirnya kita bisa sampai saat ini, sekarang ini menjadi Dwi Tanti yang alhamdulillah sesuatu susu campur es batu. Oh, sesuatu susu campur es batu sesuatu. Juga pertanyaan selanjutnya, tujuan kita nge-YouTube, tujuan pertama adalah untuk ya berkarya. Nggak tahu gitu apa ya, aku termasuk orang yang gaptek ya. Nggak tahu kalau YouTube tuh hasilnya sampai berapa gitu, nggak tahu. Kita belum mengenal ya. Masih apa ya, masih ya berkarya dulu aja lah, berkarya ya. nggak ngarepin gitu, nggak ngarepin apa-apa pokoknya ya berkarya dulu aja, upload. Terus sekarang ada peraturan baru yang cover lagu di Vidana itu
tuh langsung bikin kita galau banget. Ya ampun. Tapi ya karena ada peraturan itu jadi bikin ya positifnya hikmahnya bikin kita semangat bikin lagu. Ya bikin karya sendiri ya. Buat bikin lagu sendiri. Lagu sendiri. Jadi ya jangan takut lah pokoknya ayo ada polisi tidur di jalan lewatin aja biarin bodo amat mau gimana jalanin aja dulu karena kan awalnya tuh bertujuannya karena ya karena kita senang di musik gitu kan ya udah berkarya aja gitu loh terus karena emang nggak ada kegiatan lain juga karena kita udah lulus sekolah jadinya emang belum kita nggak kerja juga gak, ya nggak kerja aku juga nggak kerja tapi sempat sih pas lulus sekolah mah kerja cuman nggak jadi karyawan tetap gitu loh terus nggak seneng gitu karena kita capek tapi kitanya nggak seneng jadinya nggak apa ya jadinya capek tuh kerasa capek bener-bener capek, karena capek. Pekerjaan yang menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar nah itu udah nggak seneng terus kita ngejalaninnya juga seneng pertanyaan selanjutnya ada yang nanya, kita tuh adik kakak apa bukan sih? Tadi kan udah dijelasin ya pas awal kalau Teh Dwi itu kakak ipar aku. Udah sangat jelas itu mah. Kalau ada yang nanya temen ya, karena Teh Dwi itu enak apa ya? Orangnya enak diajak ngobrol, sharing, curhat. Jadi ya bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi kakak, bahkan ngasih motivasi juga ke aku, bisa jadi orang tua juga. Udah benar-benar is the best for you. Is the best day ever. Udah langsung ke selanjutnya aja. Selanjutnya. Tanggapan cover lagu. Nah, tanggapan cover lagu itu sama ini sama tentang yang sekarang ada hukumnya itu apa gimana? Nah sekalian sama yang itu. Jadi gini sebenarnya sih tanggapan kita soal cover lagu mah ya menurut adanya copyright itu udah paling adil sebenarnya untuk kita yang cover dan sama yang si penyanyi aslinya ya si penyanyi kata, asli si lagunya kata itu. Siapa sih itu? Kata siapa? Anji. Iya, kata Anji, betul. Dengan adanya copyright di YouTube juga, katanya ya udah adil lah gitu. Iya. Jadi untuk musisi-musisi yang baik mah, sok aja, silahkan aja kalau mau cover lagu kita tanpa perlu bilang juga gitu. Karena udah adanya copyright dan lisensi itu teh ya udah bisa. Kalau misalnya YouTube-nya udah berpenghasilan, bisa kebagi dua gitu. Kecuali covernya mungkin aransemennya emang bener-bener dibikin lagi mungkin ya. Tapi nggak apa-apa soal cover ini jadi kita semangat bikin untuk karya sendiri sebenarnya bukan nggak kepikiran ya cuman emang belum aja karena ya di YouTube juga banyak yang request lagu Semiron tapi kita tetap jalan bikin lagu doain aja semoga nanti kita bikin album sendiri ya amin. Terus ya banyaklah harapannya buat duitan next mau stop apa lanjut cover lagu? Untuk cover lagu ya masih pengen dilanjut sih ya? Iya masih ada tapi karena sekarang sambil kita, berjalan lah ya fokus juga ke lagu sendiri sambil berjalan aja gitu jadi gak stop cuman gak terlalu ini gak terlalu cover terus gak terlalu iya gak akan terlalu musisi cover gitu ya soalnya kalau misalnya kita akan terus-terusan cover lagu ya mungkin nanti jadinya jadi musisi cover gitu nggak ada jeleknya sih cuman beda ininya aja ya apa ya orang mungkin bilangnya oh rasanya nanti beda kayak oh, begitu kita bawain lagu sendiri terus meledak wah rasa bangganya beda iya benar-benar apalagi ketika orang lain apresiasi lagu kita sendiri dengan baik gitu itu tuh makin aduh makin semangat makin ke kitanya ayo bikin apa lagi nih bikin lagu sendirinya yang kayak gimana lagi nih ada dorongan juga gitu karena support dari kalian itu emang bener-bener ngaruh gitu buat kita kayak apa ya ayo dong semangat kayak misal yang justru ya yang paling nampar buat kita berkarya tuh yang orang-orang yang bilang apa ya mengkritik itu maksudnya ya lebih kayak mengkritik yang jelek gitu tapi
Tapi ngekritiknya tuh membangun ya. Iya. Ya walaupun bahasanya nggak enak gitu, iya, tapi ya tetaplah kita. Ada juga kan kritik yang apa ya? Kritiknya yang jelek terus ngejatohin gitu loh. Iya. Aduh, jadinya bikin ya sempet dan pernah ngerasain down kayak gimana, ngerasain netizen kayak gimana. Terus karena kebanyakan di YouTube kita kan ada yang apresiasi, ada juga yang mungkin malah kebanyakannya ini apa? Alhamdulillah. Request. Jadi kebanyakannya request ini dong, request itu dong. Ya mungkin itu juga sebagai bentuk apresiasi karena mungkin ingin yang lebih dari duit Tante Official ya. Cuman kan emang yang request enggak hanya 1 2 3 gitu. Jadi kita juga prosesnya enggak bisa cepat karena kan proses untuk satu cover juga satu lagu gitu tidak semudah. Iya, lumayan lah pengerjaannya. Tapi kalau udah kenal pengerjaannya ya bisa lah lebih cepat. Bisa lebih cepat. Karena kita juga jadi proses ya. Iya, karena berjuang. Apa keseringan gitu, keseringan. Hmm. Jadi ngulang lagi gitu. Jadi ya, cepat tuh. Next. Tanyaan Sun. Ditato sakit gak? Kan udah ada ya di deskripsinya. Di deskripsinya kayak ada tulisan ini kita pakai tato permen karet. Jadi sebenarnya tatonya yang ini loh, yang ditempel pakai air yang gitu loh. Kosok. Jadi enggak ada. Tato aku enggak begitu kelihatan kan? Iya, kayak buri gitu. Tato ini Yosan, permen karet Yosan. Kan ada yang ini, ada yang komentar tatonya kok gak hilang ya, karena waktu itu kita bikin beberapa tag video gitu. Terus si tatonya yang masih ada karena itu bisa sampai 3 hari, 4 hari, sampai 5 hari juga bisa masih ada. Tapi kalau misalnya 1 hari kita gosok juga ya itu hilang gitu. Hilang sebenarnya. Cuman ya kita ya apa ya? Jagain lah gitu. Iya. Buat tag video gitu. Buat tag video. Bener kan banyak yang komen tatonya bagus, tatonya beli di mana? Tatonya beli di mana? Tapi kalau yang baca deskripsi pada nanyain nanti tatonya kah beli di mana gitu. Yang baca deskripsi ya pada nanyain belinya di mana, tapi orang-orang yang enggak baca deskripsi kah itu tatonya artinya apa? Terus ya kakaknya ditato, terus wih kakaknya ditato gitu kan. Ya iya, aku mah enggak ditato, guys. Tuh bersih. Tidak ada tato-tatoan. Nanti kalau ditato mungkin marah mama. Iyalah. Apa yang ditato? Cewek. Nice. Tapi lucu sih. Apalagi selanjutnya. Record musik kerja utama apa sampingan? Recording kerja utama apa sampingan? Ya sebenarnya sih kalau untuk sekarang karena kita ibaratnya ini juga sebenarnya kayak kerja ya, udah bisa jadi kebilang prioritas juga kalau menurut aku. Menurut aku kerja utama. Jadi sebenarnya gini, pekerjaan yang aku impikan adalah untuk bisnis ya. Bisnis ya mungkin karena belum dijalanin ya. Iya. Jadi aku harus fokus dulu sama satu karena kita kan enggak boleh multitasking. Yap. Jadi ya harus fokus gitu ya. Ya harus fokus. Apa-apa harus fokus. Biar segala-galanya teh dikerjakannya maksimal. Enggak kebagi-bagi. Begitu kita ya sekarang aku mau fokus di duit nanti gitu. Jadi ya nanti dululah bisnisnya gitu. Jadi yang utama sekarang, untuk sekarang recording adalah pekerjaan utama. Next, selanjutnya. Kenapa enggak upload? Oke. Jadi kita sekarang enggak upload karena ruangan studio tempat kita bekerja. Ya sebutlah bekerja. Itu lagi direnovasi nih, lagi dibenerin biar lebih enak gitu. Kalau yang suka mentengin IG kita mah sudah banget aduh. Ya kalau misalnya ya pasti lihat kalau di studio ini ada tray. Maaf guys. Operator kita ngantuk. Tidurnya mangap. Terus gini. Ya. Ya jadi sampai mana tadi? Kenapa? Mau bobo?
Ya udah sok. Ya udah sok. Atau aku tuh pengen sebelah. Ya udah ayo. Ayo. Ha. Ya ampun. Iklan dulu. Tetetetet. Gini. Oke, lanjut. Tadi barusan sampai mana ya? Kenapa enggak upload? Ya, tadi sampai ruangannya lagi direnovasi. Jadi tempat bekerja kitanya lagi dibenahi dulu supaya lebih enak, terus supaya kita juga bikin videonya bisa di studio sendiri. Biar apa ya? Biar lebih nantinya lebih mudah gitu. Pengerjaan apapun bisa di sini. Ya, kalau misalnya kitanya bosen, nanti keluar. Kita juga keluar gitu. Tapi biar kerjanya nyaman ya, lebih di enak-enak lagi gitu ruangannya. Jadi kita belum bikin lagi ini apa, belum recording lagi, belum take video lagi gitu. Kesedot. Jadi kita belum melanjutkan, tapi tenang aja. Kita juga udah banyak planning ke depannya mau kayak gimana. Jadi tunggu terus karya kita dan pantengin terus. Next, pertanyaan selanjutnya. Awal mula kepikiran cover, sebenarnya kan untuk cover lagu itu sekarang udah banyak banget ya. Orang-orang sebelum punya lagu sendiri pun pasti ngebawain lagu orang lain. Pasti sih itu mah. Apalagi sekarang ini udah musimnya ya. Indonesian Idol aja bawain lagu orang lain. Iya, kayak gitu. Lagi sekarang, udah jangan ditanya lah. Kalau soal musik cover pasti udah banyak banget dari, ibaratnya dari orok gitu, dari anak kecil sampai yang udah tua juga banyak yang cover lagu. Ada tambahan? Awal mula kepikiran cover, kalau dari aku karena awal mula kepikiran cover ya awalnya itu aku nyanyi nih suara 1 terus nanti tiba-tiba masuk suara 2 gitu. Kita pengen bikin yang beda gitu ya. Terus begitu nanti suara 1 aku masuk suara 2. Nah, dari situ kepikiran ya cover. Cover apa ya? Kalau menurut aku, untuk diri aku pribadi, kalau cover bawain lagu orang harus lebih bagus gitu dari lagu aslinya. Iya. Gimana caranya gitu? Dari aransemennya atau dari pecah suaranya gitu. Sebenarnya kan yang cover lagu itu dikatakan berhasil kalau misalnya bisa lebih enak dari penyanyi ya. Aslinya. Jadi ya aku untungnya sama tantinya bisa ambil suara 2, jadi terus sama aku terus sama aku dikasih tahu part ini gitu, biar pas gitu ya. Sebagai, jadi Kak Dwi juga ngegaid aku sambil belajar juga ke Kak Dwi gitu. Itu soal yang awal mula kah? Ada pertanyaan terakhir. Awal mula suka lagu-lagu popang. Karena sebenarnya di sini karena lingkungan mungkin ya. Kita berada di lingkungan orang-orang yang suka lagu metal, lagu rock, lagu popang, melodi. Pokoknya apapun itu yang tentang kayak underground atau apalah itu ya. Jadi ya kita juga jadi suka ya. Kalau aku dulu, bukan dulu sih. 2017, 2018. 2019, ya 2000 segituan lah. Aku main bandnya tapi genrenya ska reggae. Jadi apa ya, enggak ada popang-popangnya gitu. Terus, tapi kalau aku nyanyi, main gitar sendiri gitu, enggak ngeband. Aku ya seneng lagu-lagu popang. Dari situ ya iseng lah, awalnya juga iseng nyanyi sama Tanti. Udahlah jadi. Kalau Tanti sebelum sama Dwi, Tanti pernah punya band sendiri juga. Nah, genrenya emang pop punk. Cuman karena nggak berlanjut, ya gimana ya si bandnya teh Waladin. Ya maksudnya bandnya akhirnya tidak lanjut gitu. Tapi apa ya? Alhamdulillahnya terbentuknya Dwi Tanti tuh ya jadi semangat lagi. Ya jadi semangat lagi gitu. Karena ya mungkin kalau main band ya menyatukan chemistry, bukan menyatukan beberapa kepala ya. Menjadi satu gitu kan susah ya. Susah lah, harus sehati, harus
gak ngego gitu, harus bisa harus saling menerima pendapat ya. Gitu ya, salut lah buat yang main band bisa, mereka bisa, apalagi yang banyak gitu ya. Iya, yang banyak terus kompak, ah oh, itu udah paling terbaik, berarti mereka udah benar-benar rasa kekeluargaannya ya. Juga ada gitu, nggak saling nggak egois nggak egois ya, ya. Karena ya mungkin aku dulu main band ya, aku rasa gitu ada pendapat nih terus ya diterima, ya udah nggak apa-apa gitu, bisa ngalah ya, apa ya pendapatnya ya, ini pendapatnya kayak rekaman ayo, bikin video ayo gitu, tapi ya merekanya enggak, ya kan apa ya, ada mereka ada di zona nyaman gitu ya. Begitu aku ngasih pendapat gini terus merekanya enggak terima, ya udahlah enggak apa-apa. Nah aku sama Tanti pertamanya ya aku sama Tanti nyaranin, Tanti gini loh biar lebih bagus audionya atau videonya gitu. Tantinya okay, teh iya benar kayak gini ayo gitu. Nah Tantinya terima ya benar jalan gitu sampai sekarang, akhirnya benar, maksudnya ketika ada kesalahan pun oh ya udah ayo kita benerin bareng gitu, enggak sampai jadi kesal atau gimana. Karena emang benar-benar udah bisa saling menerima terus saling apa ya berjalan dengan baik gitu. Sini mau in frame apa? Q&A. Q&A. Lagi live Instagram? Enggak, buat YouTube. Main frame enggak? Datang aja siapa? Dari tadi enggak kelihatan. Sini cepat. Ini dulu. Sini. Jangan lupa ya guys, follow Instagram aku. Enggak akan kelihatan. Gini? Ya, gitu. Hai guys. Ampun dah. Ya. Pokoknya harus emang bisa saling, pertama saling menerima. Terus kenapa aku dulunya mungkin bubar dari si band yang ini, karena sebenarnya lebih ini di vokal sih ya Teh. Kalau Tanti, yeah. kalau Teh Dwi kan emang benar-benar nyanyi sambil main gitar. Kalau aku tuh di vokal aja. Kalau misalnya nggak sambil main gitar gitu. Mungkin kenapa bisa jadi bubar tuh karena pertama belum dapat nih chemistry-nya, jadi masih sama ini aja, pendapat sendiri, mungkin ego sendiri, kayak latihan suka telat-telat nih, jadinya kesel, belum bisa saling nerima juga, ya akhirnya tidak berlanjut. Untungnya juga sama teman-temannya emang nggak sampai musuhan sih, cuman nggak berlanjut di band-nya aja gitu. Tatatatat, ada yang minta lagu slang. Ini part Q&A. Oh iya, kita mau ngasih tahu nih, buat Q&A part yang kedua, kalian bisa langsung komentar aja di video kita yang ini. Ya. Nanti buat komentar ya yang paling lucu, yang mau nanya yang paling lucu, paling menarik, sama apa nih? Paling ya paling absurd lah. Tapi masih mengenai duit Tanti ya, maksudnya jangan kemana-mana nanya yang ya. Ini apa sih pertanyaannya gitu, kayak pertanyaan nanya umur, nanya orang mana, itu udah biasa ya, udah biasa. Pertanyaan tuh yang lain udah lumrah, pertanyaan yang lain yang unik, pokoknya nanti pertanyaan yang paling unik, pokoknya paling ini kategorinya yang paling lucu. Unik, paling menarik, paling lucu. Nanti kita bakal bikin video Q&A part kedua, karena mungkin kan bagi kalian yang suka nonton Dwi Tanti tapi kalian nggak mantengin Instagramnya, jadi nggak tahu nih ada Q&A yang pertama ini. Jadi kita nanti bakalan bikin Q&A yang kedua. Pertanyaannya kalian tulis nih. Kalau komentar jangan lupa. Jangan
jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, share. Oh iya, kita juga mau ngasih tahu kita bakal ngadain giveaway. Jadi jangan lupa pantengin terus ya. Siapa tahu kalian yang beruntung bisa dapet giveaway dari kita. Kami mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah subscribe, yang udah support, dan udah sampai doain kita. Aduh, itu benar-benar makasih banyak. Semoga doanya berkah, semoga doanya berbaik lagi, dan semoga niat baik kalian ke kita, semoga yang disemogakan tersemogakan. Ya pokoknya doa terbaik buat kalian yang udah nonton video kita. All the best for all. Oke, okay, see you and bye di video kita selanjutnya. Lagi dua, tiga. See you and bye. See you and